الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد طيب الحمد لله تمس ملاجد كان بلجار الكتاب دلما بلجار علم أصول الفقه ما من رسالة الأصول من علم الأصول كريا فضيلة الشيخ الألامة الإمام Al-Faqih al, al Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Wa askanahu fil firdausil a'la Dan masih dalam pembahasan tentang At-ta'arud Kontradiksi antara dua dalil Senang sekali saya pakai kata-katanya Kontradiksi Dari beliau itu Baik Kontradiksi atau pertentangan antara dua dalil Kemarin kita sudah mengambil bahwa ta'arud ini, itu ada berapa bentuknya? Empat. Yang pertama, Taurat yang terjadi antara dua dalil yang sama-sama mengandung makna umum. Maka, berapa jalannya? Empat. Pertama, jamak. Ya. Kalau mungkin di jamak, maka kita jamak. Apa maksudnya menjamak? Menggabungkan, mencarikan jalan keluar. Bukan berarti digabungkan keduanya masing-masing diamalkan. Tidak. Tapi dijadikan satu jalan keluar dari dua dalil itu. ya Karena ini ta'arut. Kalau untuk kita amalkan dua-duanya masing-masing di atas maknanya tidak mungkin. Paham ini? Baik. Kemudian jalan yang kedua kalau tidak bisa dijamak. Dinasah. Ini. ini dinasah. Dipilih salah satunya yang menghapus yang lainnya. Dari mana ditahu yang mana nasih dan mana mensuh? Dengan tarikh. Kita harus tahu yang mana yang terakhir turun. Dan yang mana yang pertama. Sehingga yang terakhir menghapus yang pertama. Baik, yang ketiga. Kalau tidak bisa dinasih. Tarjih. Dilihat yang mana yang paling rajih. Dari keduanya. Yang mana yang paling rajih dari keduanya. Kemudian kalau tidak bisa nih, semuanya. Tawakuf ya, kita berdiam diri tidak boleh kita beramal sampai apa sampai datang ilmunya ke kita kenapa saya bilang begitu karena tidak ada ta'arut kecuali pasti ada jalan keluarnya tidak ada taarud kecuali pasti ada jalan keluarnya karena kembali ke kaidah asal dalil syari atau nas tidak akan mungkin pernah bertentangan ya. tiada lain pertentangan atau kontradiksi yang ada di antara dalil itu datangnya dari siapa dari orang-orang yang membaca ya, dari orang-orang yang eh, apa dari para mujtahid ya kan mustadil itu datangnya dari mereka mungkin karena kurang ilmunya dia kurang belajar atau kurang memahami dia belajar tapi dia kurang memahami apa yang dia pelajari atau mungkin dia berilmu, dia paham apa yang dia pelajari, tapi untuk mempraktekkan apa yang dia pelajari, apa yang dia pahami, itu kurang. Kurang mentadaburi dari Nas, Al-Quran, dan Sunnah. Taib yang kedua, ta'arud yang terjadi pada dua dalil khusus. Sama aja sama dengan kalau dia terjadi pada dua dalil umum. Ini empat jalannya. Nah, dan saya ingatkan kembali keempat jalur ini bukan pilihan, Ya, maksudnya dia adalah urutan yang harus dikedepankan yang pertama dari keempatnya kemudian berikutnya ya, maksudnya bukan dibilang kalau bisa jamak kita nasak saja enggak kalau bisa jamak jamak dulu nanti nasak kalau tidak bisa digabung tidak bisa dijamak baru nasak paham ya jadi dia memang urutan bukan pilihan baik kemudian yang ketiga taaruf yang terjadi dalam antara nas yang am dan nas yang khusus dan yang rajihnya kata para ulama ini masuk dalam pembahasan taksisul am ya, taksis al am kemudian yang keempat hmm, ya, antara dua nas yang kedua nas ini sama-sama umum dari satu sisi dan sama-sama dia khusus dari sisi yang lainnya tapi yang satunya Lebih umum dari yang lainnya Dan lebih khusus dari sisi yang lainnya Dari dalil yang kedua Inti pembahasannya disebutkan oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah dalam syarahnya Pembahasan ini Ini tentang dua dalil Yang setiap dari kedua dalil ini Masing-masing punya dua wajah Atau mengandung dua makna dan dua hukum Jadi dua dalil ini masing-masing mengandung hukum am dan masing-masing mengandung hukum khos dari sisi yang berbeda. Ya, dari sisi yang berbeda. Baik. Kita tuliskan saja supaya lebih dipahami. Sederhana. يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن شنطهن في الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربسنا Bagi laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istrinya, berarti dia ceraikan istrinya dengan cerai mati. Hendaknya istri-istri mereka menahan diri-diri mereka untuk tidak menikah dan tidak dinikahi selama berapa? Empat bulan, sepuluh hari. Dalil ini dari sisi menyebutkan sifat tentang istri yang ditinggal, ditalak oleh suaminya, maka dia umum. Tidak disebutkan keadaannya, baik dalam keadaan dia hamil atau tidak hamil, kapan dia ditinggal mati oleh suaminya maka apa dia wajib untuk menahan diri selama empat bulan sepuluh hari tapi dari sisi yang lain dari sisi menjelaskan tentang bentuk perceraiannya dia lebih khusus karena dia hanya menyebutkan ceraima mati Dikeluarkan darinya cerai hidup. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kebalikan dari dalil yang pertama. Kalau yang kedua ini, sifat dari wanita yang diceraikan khusus. Dia lebih khusus dari dalil yang, per, yang pertama. Kenapa? Karena dalil yang pertama tidak disebutkan. Pokoknya jan wanita yang diceraikan. Mau dalam keadaan dia hamil atau tidak. Kapan dia dicerai mati. Wajib menunggu 4 bulan 10, 10 hari. Kalau jenis wanita yang kedua. Atau sifatnya dalam dalil yang kedua. Wanita H. Ha, hamil. Mengeluarkan wanita yang tidak H. Ha, hamil. Dari sisi sini. Dia lebih khusus daripada dalil yang pertama tapi dari sisi lainnya tidak disebutkan ya, tidak disebutkan bentuk perceraiannya. Jadi sisi amnya sisi umumnya dia di mana? Ada mudikri, naui talak karena dia tidak sebutkan jenis talaknya berarti mencakup apa talak mati atau talak hidup cerai mati atau cerai hidup paham di maknanya ini dua dalil ini masing-masing punya wajah punya wajah umum punya wajah khusus sehingga salah satu dari keduanya lebih umum daripada yang lainnya contoh ini tadi dalil yang pertama lebih umum dari sisi apa menyebutkan sifat wanita yang diceraikan baik dia dalam keadaan hamil atau atau tidak hamil tapi kalau dari sisi jenis talaknya jenis cerainya dia lebih khusus karena dia hanya menyebutkan cerai ma, mati beda dengan dalil yang kedua kalau dari sisi sifat wanitanya yang diceraikan khusus hanya pada wanita apa yang diceraikan dalam keadaan hamil Ahamil berarti lebih khusus daripada dalil yang pertama dan pertama lebih umum daripada daripada dia. Tapi dari sisi jenis cerainya, dalil yang kedua lebih U, umum daripada yang pertama. Karena yang pertama khusus untuk cerai mati saja. Adapun yang kedua mencakup cerai mati dan cerai hidup. Sekarang takarutnya di mana? Nah, sekarang di mana dia letaknya ta'arud pada ini hmm. fil mar'atil hamil al mutawaffa anha zaujuha bagaimana kalau ada wanita yang hamil yang wanita yang dia diceraikan dengan cerai mati oleh suaminya pada ayat yang pertama kalau cerainya cerai mati berapa waktunya empat bulan sepuluh hari eh tapi di ayat yang kedua tunggu dulu kalau dia hamil maka idahnya sampai dia me, melahirkan yang mana mau diambil bagaimana kalau yang diceraikan ini sekaligus dia hamil juga yang mana mau diambil Apakah kita ambil hukum cerainya Atau hukum hamilnya Ta'arut Bingung yang mana mau diambil Paham gini ya Ini bentuknya Bentuknya udah kita pahami Paham gini Paham gak Nah sekarang kalau ada yang ta'arud seperti ini Jalannya ada berapa hey. hah? Siapa yang bilang empat Masya Allah Orang mana tuh? Papua faedah baru dari Papua. Kalau Sa'ubat bilang, tanya faedah baru dari Papua. Tapi kalau ada yang seperti ini, ada tiga jalurnya. Yang pertama, kalau ada dalil yang menunjukkan akan salah satunya mengkhususkan yang lainnya, maka, ha, maka kita khususkan dengan dalil itu. Nah, dan ini kebetulan contoh untuk jalur yang pertama ini. Atau jalan keluar yang pertama ini. Ya. Ternyata di sana ada dalil, yaitu kisah dari uh, tunggu dulu Taib, kisah dari seorang sahabat ya, Subayah al Aslamiyah. Subayah al Aslamiyah, Subayah al Aslamiyah, dia ditinggal mati oleh suaminya sehari setelah dia melahirkan. Jadi, dia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan H, hamil, tapi meninggalnya suaminya sehari, sehari sebelum dia melahirkan. Maksudnya, sehari setelah meninggal suaminya, setelah dia, ya, meninggal suaminya, dia melahirkan. Sekarang, kalau kita lihat, ya berapa indahnya? Apakah iddahnya dengan 4 bulan 10 hari atau cukup dengan dia melahirkan? Kisah Subai'ah ini. Nabi SAW mengizinkannya untuk menikah. Padahal suaminya meninggal itu satu hari sebelum dia melahirkan. Atau dia melahirkan sehari setelah suaminya me ha, meninggal. Nabi izinkan untuk menikah. Menyebut, apa, menjelaskan bahwa iddah seorang yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya apakah 4 bulan 10 hari atau dia melahirkan melahirkan ini dalilnya ada dalil yang langsung menunjukkan atas dia paham gini paham dah alhamdulillah ah contoh yang kedua atau contoh yang lainnya ini sebagai faedah untuk lebih menekankan lagi memahamkan lagi Hmm? Tidak, istri itu kan namanya talak itu seorang istri yang berpisah dengan suaminya Ini talak namanya, cerai Itu baik itu cerainya dalam keadaan dia hidup, maksudnya langsung diceraikan oleh suaminya Atau dia cerai secara tidak langsung dengan meninggalnya suaminya Kalau meninggal suaminya apakah masih sama-sama dengan istrinya? Masih sama enggak? Anda kan dihitung cerai itu namanya Ya Iya, bukan manual. Ya, apalagi kopling. Otomatis dia. Baik. Nah, contoh yang lain misalnya firman Allah Subhanahu wa taala wa 'alan nasi hijjul bait man istata'a wa uh, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a sabila. Dan wajib atas sekalian manusia. Anas an umum siapapun laki-laki atau perempuan laki-laki atau perempuan kata Allah subhanahu wa ta'ala wajib baginya ber berhaji sekarang dalil ini dari sisi amalannya khusus atau umum khusus amalan haji tapi dari sisi orang yang diperintahkan umum atau khusus umum laki-laki dan perempuan tapi masalahnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin mu'minatin. Tayyib, afwan. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumal akhir an tusafira masira yawmin wa lailatin illa ma'a mahramin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal, berarti haram, untuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, seorang wanita mukminah haram atasnya untuk apa? Antusafiro, untuk bersafar, masih rota yaumin walailatin, walaupun hanya sehari semalam, ahadu kecuali kalau dia memiliki mah mahram. Dalil yang kedua apa disebutkan? Tidak boleh seorang wanita bersafar. Safar apapun itu. Kecuali ada mah mahramnya. Dari sisi amalannya. Umum atau khusus? Umum. Safar yang diinginkan umum. Mau haji, umroh, kemana saja. Keluar kota, liburan, kemana. Umum. Tapi dari sisi orang yang dilarang. Khusus. Nah, sekarang ta'arut. Ta'arutnya di mana? Bagaimana hukum haji bagi seorang perempuan yang tidak punya mahram? Ta'arut. Ada perempuan dan ada mahramnya. Tapi bersamaan dengan itu mampu untuk haji. Masuk atau uh, apa? dapat kewajiban berhaji. Sekarang yang mana dipilih? Apakah dengan kewajiban haji dia pergi walaupun tanpa mahram? Atau dia tinggalkan hajinya karena tidak ada mahram? tarut. ini itu bingung kita. Ah, ternyata datang dalilnya. Pernah ada seorang sahabat yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya punya istri. Istriku ini sudah sanggup untuk berhaji. Tapi saya saya tinggalkan dia untuk saya pergi berperang bersamamu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, intolik, fahjid ma'amro'atik, intolik, kembali kau, fahjid ma'amro'atik, kemudian pergilah berhaji bersama istrimu Perhatikan, Nabi apa? Nabi batalkan permintaannya, kemudian Nabi suruh untuk mena, menemani-Nya, berarti maksudnya apa? wanita mau haji mau apapun itu wajib atau sunnah tidak boleh tidak kalau dia mau bersafar harus pakai mahram mau safarnya itu mubah atau wajib harus pakai pakai mahram berarti dari sini kita juga menyimpulkan bahwa hukum haji bagi wanita wajib tapi kalau kalau ada mah paham ini jelas gini baik alhamdulillah kemudian yang kedua ini kita tidak apa-apa ulang ya karena ini penting kemudian yang kedua contoh apabila kalau ada dua dalil yang seperti ini tapi tidak ada dalil lain yang menguatkan yang menjelaskan bahwa dalil salah satu dari keduanya mengkhususkan yang lainnya maka bagaimana jalan keluarnya ditar ditarjih dilihat yang mana sisi yang paling kuatnya Ya contoh tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida dakhla ahdukum al-masjida, fala yajlis hatta yusalli rakatain." Kalau ada salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, kapanpun waktunya, maka tidak boleh kalian duduk sampai kalian sholat dua, dua rakaat. Dalil ini dari sisi amalannya, dari sisi amalannya, khusus atau umum? Khusus. Yang diinginkan dengan sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi dari sisi waktunya, umum. Kapan saja untuk masuk masjid, tidak boleh duduk. Wajib sholat tahiyatul masjid dulu. Paham ini? Tapi dalam dalil yang lainnya, dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata ba'dal fajri, hatta tak rubah syamsu, wala salata asri hatta afwan la ba'dal fajri hatta syamsu wala salata asri hatta tag, syams tidak ada salat setelah fajar setelah subuh sampai matahari betul-betul ter, terbit dan tidak ada pula salat setelah asar sampai matahari betul-betul ter, terbenam sekarang hadis yang kedua ini dari sisi amalannya umum atau khusus umum la solata solat apa saja dilarang pada waktu apa Ba'da subuh dan ba'da ah? asar tapi dari sisi waktunya khusus larangan di pada waktu di sini untuk solat khusus pada waktu ba'da subuh dan eh, dan asar kalau kita lihat tidak ada dalil ya yang menunjukkan langsung bahwa dalil yang pertama ini mengkhususkan dalil yang kedua hanya saja dilihat dari sisi yang lain ya ternyata dalil yang kedua ini itu telah dikhususkan dengan dalil yang yang lain maksudnya ada dalil lain yang mengkhususkan dia bukan ini kan kalau yang pertama ada dalil yang menunjukkan bahwa dalil yang pertama itu dialah yang mengkhususkan dalil yang yang kedua kalau yang kedua ini tidak ada yang dalil menunjukkan bahwa itu tentang itu bahwa dalil yang pertama khususkan yang kedua hanya saja karena dalil yang kedua ini ternyata ada dalil lain yang sudah mengkhususkan dia. Paham ini? Ada dalil lain yang sudah mengkhususkan dia. Ah, maka dalil yang ini juga yang pertama tadi boleh untuk dikhususkan juga dalil yang kedua ini. Paham ini? Jadi kalau yang pertama paham bentuknya tuh? Kalau yang pertama ada dalil yang menunjukkan bahwa ini ada dua dalil tuh? Ada dua dalil. Anggap lain. Dua dalil yang dimana kedua-duanya sama-sama umum dan khusus. Kalau yang pertama tadi, ada dalil yang menunjukkan bahwa dalil yang satu ini, ini yang mengkhususkan ini. Paham ini? Nah, tapi kalau yang ketiga ini, yang kedua ini, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ini yang mengkhususkan yang umum ini. Tapi, afwan, ada dalil yang lain. Ini ini didapati bahwa dalil ini memang yang kedua tidak dikhususkan oleh dalil yang pertama tapi kalau diteliti ternyata ada dalil yang ketiga yang pernah mengkhususkan ini ya. maka ini juga boleh berarti mengkhususkan dalil yang I, yang kedua ini paham illa billah. <tuh> ada tiga dalil. Yang ta'arud ini. Paham ini? Yang ta'arud ini. Kalau yang pertama tadi, Minta. kalau yang pertama, yang pertama, ya, satu dan kedua ini ta'arud, tapi ada dalil yang menunjukkan bahwa dua ini dikhususkan oleh ini. Paham, ini dalil yang sorry yang langsung menunjukkan bahwa ini memang makna ini yang mengkhususkan. Ini satu mengkhususkan ke kedua, tapi kalau yang kedua ini modelnya tidak ada dalil yang mengatakan bahwa yang satu ini mengkhususkan, yang kedua. Tapi kalau dilihat, ternyata dalil yang kedua ini ada dalil lain yang sudah mengkhususkannya, bukan ini yang ini yang mengkhususkan ini. Dalil tiga mengkhususkan du, dua. A, dua. A, kalau begitu, kalau dalil ini memang pernah dikhususkan dengan dalil yang ketiga, ya boleh juga berarti dalil satu dikhususkan yang mengkhususkan yang ke yang kedua. Insya Allah ini sudah tiga kali saya ulang. Berbusa bisa punya mulut. Baik, nanti insya Allah di kitab-kitab selanjutnya lebih dipahami lagi. Ya. Ah, makanya dari situ kata Syekh Ibnu Taimin tidak ada dalil langsung yang sorry menunjukkan bahwa yang jelas yang menunjukkan bahwa dalil yang pertama mengkhususkan yang kedua. Tapi kalau kita lihat ada dalil lain yang langsung ditunjukkan oleh nas yang sorry dalil yang ketiga yang ditunjukkan langsung dengan nas yang sorry bahwa dalil yang ketiga inilah yang mengkhususkan dalil yang ke yang kedua Nah, karena dalil yang kedua pernah jadi khususkan dengan yang ketiga. Maka kita masukkan juga dalil yang, per, yang pertama. Paham ini? Paham sih? Nah, bedanya, kalau dalil yang ketiga yang mengkhususkan kedua, dia tetap langsung dengan na, nas, yang sorry. Tapi kalau dalil yang pertama mengkhususkan kedua, bukan nas sorry yang menunjukkan dia. Hanya karena apa? Ada dalil lain yang tetap dengan nas, yang pernah mengkhususkan dalil ini, maka ini diikutkan diikutkan ke juga. Kalau begitu kasih ikut mimpin juga ini. Di antara yang mengkhususkan. Paham ini? Biar dia tidak tidak tetap dengan nas langsung. Nah. Ini tidak ada nas yang langsung bilang oh dalil pertama ini yang mengkhususkan yang yang kedua. Ah, tapi yang ada nasnya dalil tiga yang mengkhususkan ke kedua. Ah, karena dalil tiga pernah mengkhususkan yang kedua dengan nas, ikutkan juga yang pertama. Paham gini? Yang mana itu? Maksudnya? Nah ini beliau sebut di bawahnya. Apa kata beliau di sini? Maka yang pertama ini mengkhususkan atau yang, yang, kesimpulannya di sini kah? Nah, lakin narajih yang roji menurut beliau dalil yang pertama itu mengkhususkan yang kedua. Makanya boleh orang sholat tahitul masjid pada waktu-waktu yang dilarang wa inna marujahan dalik inna beliau sebutkan alasannya tiada lain kami merujihkan pendapat ini bahwa dalil yang pertama mengkhususkan yang kedua karena dalil yang kedua ini pernah dikhususkan dengan dalil yang lainnya bukan dalil yang pertama tapi ada dalil lain yang memang mengkhususkannya yang sabit datang dari nas apa itu seperti kodo al mafrubah haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda manfaat uh, tunggu dulu Afwan aduh kenapa saya lupa tiba-tiba la ilaha illallah hmm? itu lafadz keduanya Manfataan ah. an salatin. Manfaat an salatin au nasiha. hina ma dakarha. Barang siapa yang luput dari salat atau dia lupa, dia tidur atau dia lupa, maka dia ganti salatnya Kapanpun dia ingat. Paham ini? Nah, ini jelas. Nah, mengkhususkan waktu yang diinginkan di sini. Ada nas yang langsung menjelaskannya. Ya, bahwa dalil ini mengkhususkan dalil yang kedua. Ya. Sama i'adatul jama'ah. Mengulang jama'ah. Pernah Nabi SAW salat di Mina. Kemudian, pada saat Nabi sholat, ada dua pemuda yang diam, tinggal di masjid, duduk begitu saja, tidak ikut sholat. Setelah sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak sholat bersama kami tadi? Kata dua pemuda ini, saya sudah sholat di, di kampung saya. Hanya saya saya datang di sini dalam keadaan kalian masih berjamaah. Makanya saya tidak sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian sudah sholat di negeri kalian. Kemudian kalian mendatangi masjid jamaah. Masjid yang masih diselenggarakan dalamnya sholat berjamaah. Maka sholatlah bersama mereka. Karena itu adalah sholat sunnah bagimu. Nabi umum waktunya kapan? Dan dijelaskan kisahnya ini bakda subuh. Berarti kalau dia sudah sholat di negerinya. Dia pergi ke negeri yang lain masih sholat subuh. Asalnya kan sudah terbit matahari di di negerinya. Tapi bagaimana hukumnya? Nabi suruh sholat. Berarti apa? Mengkhususkan dalil dalil yang kedua ini. Dan memang ada dalil yang menunjukkan akan itu. Masalahnya sekarang kalau untuk dalil yang ini, tahiyatul masjid, tidak ada dalil yang menunjukkan sorry langsung bahwa ini mengkhususkan dalil larangan sholat di waktu terlarang. Tapi hanya saja larangan sholat di waktu terlarang ini sudah ada dalil yang lain yang mengkhususkan dia yang tetap dengan nas yang sorry maka dalil yang pertama juga ini diikutkan saja tentang tahiyatul masjid paham ini beda yang pertama tadi yang pertama tadi memang ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu dia yang mengkhususkan dalil yang umum itu tapi kalau ini tidak paham ini assalamualaikum hmm? paham ini? Pas waktu ini. Nah kemudian yang terakhir Kalau memang tidak ada dalil yang Mengkhususkan Antara salah satu dari keduanya Tidak mengkhususkan yang lainnya Maka apa? Ditetapkan di atas asalnya Dan kita amalkan Yang bisa diamalkan tanpa ta'arut Adapun apa yang berta'arut dan bertentangan Kita tinggalkan Dan faedah yang terakhir Beliau mengingatkan bahwa tidak ada sama sekali Ta'arut Pertentangan, kontradiksi antara dalil di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dalam nas. Kecuali pasti ada jalan, jalan keluarnya. Tidak ada itu. Makanya orang yang tidak bisa menemukan jalan keluar dari tiga jalan keluar yang telah diberikan. jamak nasah, tarjih. Apa yang wajib? Tawakuf. Bukan meninggalkan amalannya dan menolaknya, enggak. Tapi diam sampai apa? Sampai datang ilmu kepada dia. Dia bertanya kepada para masyaih. Kepada para guru. Bagaimana ini? Menurut saya ini ta'arud. Bagaimana jalan keluarnya? Ditanya. Paham ini? Baik. Nah sekarang kita masuk ke dalam bab. Tertib al-adillah. Uh, siapa yang kore hari ini? Masya Allah. Ini cepat jadi baca ini insya Allah. Baca cepat saja. Bismillahirrahmanirrahim.

Ini kalau ada yang merasa penting foto saja. Ya, kasih ini foto itu saudara. Suruh bergaya dulu. Baik, baca. Al-Tartibu Bainal Adillati Izan Nafakotil Adillati Sabiqatuh kurang titiknya kita idza tafaqatil adillatis sabiqatu alkitab wasunnah wal ijma wal qiyas ala hukmin aw in farada ahaduha min ghairi mu'aridin wajaba ithbatuhu wa ta'aradat wa amkana al jam'u wajaba al jam'u wa illam yumkinil jam'u ulima bi bin naskhi in tammat syurutuhu wa illam yumkinin naskhu فجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنة النس على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناكل على الأصل على مبكي عليه لأن لأن ما الناكل زيادة علم والعام محفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحذوف وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه فصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني ويقدم من القياس الجلي على الخفي طيب ما شاء الله كتب اليوم at tartib susunan di antara dalil-dalil syar'i maksudnya kalau ada yang bertabrakan ta'arud yang mana didahulukan ya yang mana didahulukan dari dalil syar'i sebelumnya Masya Allah kita uh, beliau setelah beliau menjelaskan tentang ta'arud Antara dalil-dalil syar'i Beliau mulai menjelaskan Kedudukan dalil dari setiap tingkatannya eh, Karena Kenapa beliau bawakan ini Karena diantara jalan keluar ya, Dari ta'arut Itu kan at-tarjih at Melihat yang mana dalil yang paling rojihnya Yang paling kuatnya dan untuk sampai ke tarjih itu, kita harus tahu yang mana yang bisa didahulukan. Pahamin? di antara dalil Al-Quran atau sunnah, yang mana didahulukan, antara sunnah dengan ijma, yang mana didahulukan, antara ijma dengan kias, yang mana didahulukan. Ini perlu kita tahu, ya. Nah makanya, masya Allah merupakan fikih dari beliau dan kecerdasan beliau, keilmuan beliau. Beliau menyusun bab ini pas bertepatan setelah beliau menyebutkan bab tentang ta'aruf. Ta Masya Allah, ini sudah ini. Jadi, hapus ini. Pertama, perlu kita pahami bahwa dalil itu, dia punya tiga keadaan. Ada tiga keadaan yang pertama. Dalil itu sepakat. Tidak ada ta'arub di dalamnya. Tidak ada ta'arub di dalamnya. Kemudian yang kedua. Al-infirat. Maksudnya, dari dua dalil atau dari dalil-dalil yang ada, masing-masing memiliki makna tersendiri tapi biduni ta'arud. Tapi bersamaan dengan itu tidak terjadi ta'arud di dalamnya. Bidun at-ta'arud. Yang terakhir Ta'arud yang saling bertentangan. Ya, Ta'arud atau dalil yang saling bertentangan. Kemudian kalau dia ta'arud ada empat jalurnya yang kita sudah sebutkan. Pertama al-jama', ah. kemudian yang kedua an -nasah. kemudian yang ketiga at-tarjih. Kemudian yang keempat at-tawakkuf. At Taib Nah yang kita akan mau bahas di sini. Tentang ini. Tarjih. Ini yang kita mau bahas sekarang. Nah, tarjih ini. Itu terbagi lagi. Menjadi dua. Pertama. Min haith. as Dari sisi sanadnya, Baik, Afwan, salah tulis. Dari sisi sanatnya. Nah, dan ini pembahasannya di ilmu hadis yang sekarang kita bahas di sini ini dari sisi matannya. Matan atau lafadznya. Sudah berlalu di tentang lafadz-lafadz kan? Ada yang dohir, ada yang muawwal, um, ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang mukoyat. Sudah berlalu ini. Nah, ini yang kita bahas. ini yang kita mau bahas sekarang. Ya. Nah, kemudian secara umum dari empat usulul adillah cara menertibkannya dengan menempatkan Al-Qur'an yang paling pertama. Kemudian setelah Al Qur'an ada As Sunnah, kemudian setelah As Sunnah ada Ijma, dan setiap setelah Ijma ada kias. Yes. Ini beberapa yang harus kita pahami sebelum masuk ke dalam sini. Paham jadi ini? Jadi ini secara umum dari empat usulul adillah yang paling kuatnya dan yang berada di derajat yang paling pertama adalah Al Qur'an. Kemudian hadit, kemudian setelahnya ijma, kemudian setelahnya kias. Keempat dalil ini, itu yang kita bagi di sana. Kita bagi di sana. Ada empat atau ada tiga keadaannya. Terkadang keempat-empatnya ini ittifak. Maksudnya hukum yang dibawa sama, maknanya sama. Sama-sama umum, sama-sama khusus, sama-sama mutlak, sama-sama mukayyad, sama maknanya, kandungannya tapi terkadang yang kedua infirat. masing-masing dari dalil membawa hukum tersendiri makna tersendiri tapi tanpa adanya taarud tidak saling bertentangan paham gini kemudian yang terakhir kemungkinan atau keadaan terakhir masing-masing saling ber, bertentangan paham gini nah sekarang kalau ada pertentangan bagaimana jalan keluarnya sudah berlalu ada empat. Ada al-jama', ah, ada nasakh, ada tarjih dan ada tawakkuf. Hanya saja yang kita mempelajari di sini bagaimana dia diterjih. Kan dalil itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang maudhu. Yang mana kita dahulukan? Itu kalau dari sisi matanya, ini pembahasan ilmu hadis. Dari sisi yang lain juga, dari sisi lafadznya. Kalau ada dalil yang umum dengan yang khusus, yang mana kita dahulukan? Kalau ada yang memang sudah nas, kemudian ada yang dohir, yang mana didahulukan, yang jelas nas, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, beda kalau dohir. Dohir itu kemarin, apa kita bilang? Makna yang lebih kuat dari dua ke kemungkinan. Ini namanya doh, dohir. Nah, yang mana didahulukan? Nah, ini yang dibahas dalam ilmu usul, usul fikih, dan ini yang kita mau bahas sekarang. Dan yang terakhir perlu diketahui, yang bisa bertentangan itu. Antara Quran dengan sun? Sunnah, Anda bisa ijma' menentang Al-Qur'an atau Sunnah. Begitu pula kias, tidak mungkin menentang Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana dia menentang? Nah, sedangkan ijma' dan kias, dari mana asalnya? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi, yang bisa ada kemungkinan bertentangan antara Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun ijma', dia bisa bertentangan, tapi dengan ijma' itu sendiri. Ya, bukan sebenarnya bertentangan, hanya saja yang mana didahulukan kalau dua-duanya ada. Begitu pula kias, yang mana didahulukan dalam beramal. Ya, tentunya yang paling kuat nanti akan disebutkan. Kata beliau, at-tartibu bainal adillah. Tertib atau susunan antara dalil. Maksudnya dari yang mana yang didahulukan. Ida adillah as-sabiqah al-kitabu wa sunnah wal-ijma' wal-kiyas ala hukmin awin faroda min mu'aridin isbatu. ini bentuk yang pertama. Kata beliau, dalil yang berlalu, yang empat itu, tafakat, kalau dia bersepakat dalam apa? Ala hukmin, dalam hukum. Hukum yang dibawa dari empat dalil ini sama. Atau kata beliau, masing-masing dari dari setiap hukum itu menyendiri, Maksudnya ya menyendiri atau masing-masing dari dalil itu menyendiri dari sisi apa? Dari sisi hukumnya. Dalil yang satu bawa hukum seperti ini, dalil yang lain hukumnya lain. Tapi tidak ada ta'arud di dalamnya. Tidak saling bertentangan. Maka kata beliau untuk dua bentuk pertama ini wajib isbatuh. Wajib ditetapkan. Nah itu minta di sana. Kalau dia bersepakat atau dia menyendiri masing-masing punya hukum tapi tidak bertarut tidak saling bertentangan. Ah, wajib ditetapkan dari setiap dalil yang ada itu. Yang masalah sekarang bagaimana kalau dia taarut? Yang mana mau ditetapkan? Kata beliau wa in Hanya saja kalau dari setiap dalil yang empat itu saling bertentangan. Wa amkanal jama Beliau jama ah, mulai masuk dalam pembahasan ta taarut. Ah, ini cabang yang kedua tadi. Kalau dia ta'arud ada berapa cabang? Empat. Kata beliau, am kanal jama. Mungkin di jama. Yang pertama, maka wajib di jama. Yang kedua, wa illam yumkinul jam'u umila bin nasakh. Kalau tidak mungkin di jama, lihat yang kedua. Apa yang kedua? Nasuh. Dihapus salah satunya. Umila bin in intamat syurutuhu. Dengan syarat kalau sempurna syarat-syarat nasuh. Kemudian yang terakhir. Kalau tidak bisa menjadi nasah, jelas tidak bisa midi jamak juga. Maka kata wajibat wajib Maka wajib untuk ditarjih. Ya, wajib untuk ditarjih. Ah ini Kemudian tarjih tadi kita bagi menjadi dua. Beliau tidak menyebutkan yang pertama dari sisi sanatnya. Kenapa? Karena ini pembahasan ilmu ilmu hadith. Yang beliau akan bawakan di sini pembahasan ilmu usulnya. Makanya kata beliau, fa yurajjah min al-kitab sunnah an-nas al, an -nas al Beliau sebutkan yang pertama, kalau ada dalil yang takarut kemudian mau diterjih, tapi dari sisi lafadznya, ingat bukan dari sisi sanatnya pembahasan hadis ini. Kalau dari sisi lafadznya maka yang ditarjih dari Al-Quran dan Sunnah. An-Nas ala dhahir. Yang Nas. Didahulukan daripada yang dhahir. Nas. Dia adalah dalil yang tidak mengandung makna kecuali hanya satu saja. Dalil yang seperti ini itu didahulukan. Daripada Allah al-Dhahir. Al-Dhahir apa kemarin? Makna yang kuat dari suatu dalil Bersamaan dengan adanya kemungkinan makna lain, tapi dia yang kuat. Yang mana dia dahulukan kalau ada dua dalil yang seperti ini, dia bertentangan dalam lafadznya. Yang mana dia dahulukan, Anas, paham ini? Saya mau sebutkan contohnya, tapi takut waktu kita habis. Biar saya baca dulu semua, kemudian nanti saya sebutkan contohnya kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada, kita akhirkan besok. Itu kalau yang pertama. Yang kedua, al alal mu'awwal. al hampir mirip dengan afan. al dalil yang zahir kalau dia bertemu dengan yang mu'awwal. Makna yang ditakwil dari ayat atau dari hadis. Yang mana didahulukan? Kata beliau al-zahir. al sudah berlalu pembahasannya. Dia makna yang kuat dari kemungkinan makna yang yang lain dari dalil. Nah, kalau al-mu'awwal dia makna yang menyelisihi makna asal tapi tidak ada da? dalilnya atau bahasa ringkasnya makna yang lemah dari kemungkinan makna yang ada dari dalil-dalil syar'i ini mu'awwal yang mana dia haduhkan yang zahir atau mu'awwal yang zahir jelas kemudian al-mantuq al-mafhum -al kalau ada dalil yang punya mantuk dan ada mafhum. Mantuk maksudnya mafhum al muafaqah Yang tertulis, yang tersurat dalam suatu dalil. Kalau mafhum, pemahaman yang terkandung di dalamnya. Paham gini? Beda itu karena saya sudah sebutkan ayat itu punya dua. Dalil itu punya dua. Dua makna. Ada makna yang tersurat, yang langsung dipahami dengan lafat yang ada pada dalil itu tapi ada makna yang tersirat. Nanti kita bisa pahami kalau kita baca itu dalil. Bukan dari dalil itu sendiri, tapi pemahaman di balik dalil itu. Paham gini? Nanti akan lebih jelas kalau kita kasih contohnya. Taib. Wal musbit ala nafi. Ini sudah berlalu. Kalau ada dalil yang datang. Dua dalil yang saling bertentangan. Dalil yang pertama dia menetapkan hukum. Dalil yang kedua menafikan hukum. Yang mana didahulukan? Ha, al musbit yang menetapkan. Ini sudah berlalu. Seperti contohnya apa? Man massa fal Siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia baru berwudu. Hadis ini menetapkan hukum bahwa memegang dakar atau kemaluan membatalkan wudu wudhu tapi datang dalil yang lain yang menyelisihinya tatkala ada seorang lelaki yang dilaporkan kepada nabi atau melapor kepada nabi dia memegang kemaluannya pada saat dia berwudhu atau setelah berwudhu kemudian dia katakan Apakah wajib lagi saya mengulang wudhuku kata Nabi. Tidak perlu paintna atau mink. karena kemaluanmu itu adalah bagian dari tubuhmu nah, sekarang yang kedua ini menafikan atau menetapkan hukum yang pertama tadi menafikan. Karena yang pertama menetapkan bahwa memegang kemaluan membatalkan wudhu. Yang kedua menafikan itu. Mengatakan bahwa memegang kemaluan tidak membatalkan wudhu. Berarti menafikan. Yang mana didahulukan? Al-Muthbit. Ya? Al-Muthbit. Ya, walaupun contoh ini kan diperselisihkan. Ada yang menjamaknya. Tapi kita jalan di atas madhab beliau. Kemudian an-nakil anil asli. Alal mubaki alaihi. Kemudian mendahulukan hukum yang menyelisih asal alal mubeki alaih. di atas hukum yang menetapkan asal. Nah, ini sudah berlalu juga. Apa contohnya ini? Hah. Sudah berlalu ini. Hah? Itu juga. Baik. Nah, kenapa kata beliau lian nama ziyadata ilmin. Karena hukum yang menyelisihi asal itu terdapat di dalamnya tambahan ilmu. Sudah kita jelaskan kemarin. Kalau dalil yang membawa hukum asal hanya terdapat berapa ilmu dalamnya? Satu. Hukum asal saja. Tapi kalau dalil yang membawa hukum yang menyelisihi asal ada berapa ilmu dalamnya? Dua. Ilmu tentang hukum asal itu sendiri. Kemudian ilmu tentang apa yang menyelisihinya. Yang mana yang lebih banyak ilmu terkandung dalamnya? Yang asal atau yang menyisi asal? Yang menyelisih asal. Makanya ini yang diambil. Dikuatkan. Kemudian kata beliau, Al-am al-mahfud. Wahual-ladi yukhassas ala ghairil mahfud. Kalau ada dua dalil yang sama-sama umum. Tapi dua dalil umum ini, satunya tetap di atas keumumannya. Dan satunya lagi dia adalah dalil umum yang telah dikhususkan. Yang mana didahulukan? Hah? Dalil umum yang belum dikhususkan. Dan ini yang dikatakan al-am al-mahfud. Dalil umum yang masih terjaga. Maksudnya apa? Keumumannya. Belum ada yang mengkhususkannya. Paham ini? Taib. Ah, sama seperti ada sebagian ulama menyebutkan contohnya ini tentang tadi sholat tahiyatul masjid dengan dalil larangan sholat di waktu subuh dengan asar. Kata para ulama, kan tadi kita sudah jelaskan yang mana dirajihkan tah? bahwasanya dalil sholat tahiyatul masjid mengkhususkan, ha, mengkhususkan dalil larangan sholat. Sekarang di antara para ulama ada juga yang menerojihkan yang pertama ini karena ini. Ini alasannya. Karena dalil yang pertama tadi salat tentang tahiyatul masjid terkandung dalamnya makna umum. Dari sisi apa? Waktunya. Ada tidak mengkhususkan dia? Anda ada dalil yang mengkhususkannya. Sedangkan dalil yang kedua tadi dalil tentang larangan salat umum memang dari sisi salatnya, tapi ada yang mengkhususkannya. Ya, itu minta dari dalil-dalil yang lain. Tentang bolehnya sholat Kalau sholat mengkodok Sholat fardu yang telah berlalu Tentang bolehnya orang uh, Apa lagi namanya uh, Apa tadi diantara dalil yang mengkhususkan Sholat apa lagi Ha Ya eh, mengulang sholat jamaah itu Makanya kata para ulama Dia rojihkan yang pertama Karena dia adalah umum yang mahfud Dalil umum yang masih terjaga keumumannya Belum ada yang yang mengkhususkannya. Beda yang kedua, karena yang kedua sudah ada yang mengkhususkannya. Akhirnya apa? Keumumannya, makna umumnya itu melemah. Paham gini? Nanti akan lebih jelas kalau kita sebutkan contohnya. Kemudian yang yang berikutnya, wa makanat sifatul qabuli aksar dalil yang lebih banyak ya, sifat atau tanda-tanda akan diterimanya. Itu lebih diterima dan diamalkan daripada yang tidak memiliki tanda itu. wasohi qisṣa yang terakhir. Dalil yang langsung datang dari orang yang apa kalau saya bulqis so saya katakan kemarin? Orang yang apa? La, la, yang saya katakan kemarin si pelaku. Ya, bukan pelaku kejahatan ya. Maksudnya

ini Ibnu Abbas. Tapi Maimunah sendiri dia sahibul kisah yang mengalami perbuatan ini atau kejadian ini, dia sendiri yang mengatakan bahwa Nabi menikahinya dalam keadaan Nabi ha, halal. Sekarang ta'arud. Satu bilang dinikahi dalam keadaan ihram, satu bilang dinikahi dalam keadaan halal. Yang mana didahulukan? Haditnya uh, siapa? Maimunah. Karena Maimunah adalah sahabat sahibul kisah. Ini kalau ta'arut terjadi pada lafat-lafat dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan ijma dan kias kata beliau wa yuqaddam minal ijma kalau dari ijma didahulukan yang kot'i daripada yang dhanni sudah berlalu ya yang mana kot'i, yang mana dhanni lagi kemudian adapun kalau kias maka didahulukan yang jali daripada yang khaw. Coffee. untuk contohnya mungkin kita akhirkan besok ya. Karena contohnya panjang. Panjang. Setiap dari lafat ini itu ada contoh, dua contoh. Karena memang beliau di sini ringkas sekali. Ya, wallahu taala alam. Mungkin bagusnya beliau bawakan contohnya, tapi kan tidak sesuai dengan bukunya. Ini kan ringkasan. Tapi saya membawakan contohnya untuk lebih memahamkan. Karena jujur pasti kalian tadi waktu saya baca, masih banyak yang belum paham. Apa ini nas? Apa ini zahir? Insya Allah lebih jelas dengan contohnya. Besok kita bawakan contoh. Kemudian kita masuk di bab. Al-Mufti wal-Mustafti. Dan ya, insya Allah kita selesai hari Kamis. Tidak lagi. Tidak jadi lagi ujian hari Kamis. Senang juga rezeki Berarti ujiannya ini. Uh, mungkin hari Senin. Yeah. Ini wajib bagi santri tapi kalau yang mustami boleh boleh ikut dan ujian ini bukan kan bukan saya mau lihat nilainya sebenarnya ini bukan saya mau mengevaluasi antum tapi diri saya yang saya mau evaluasi apakah pengajaran saya selama ini kalian pahami atau mungkin kalian tidak pahami tapi karena kalian diam ya saya terus saja saya hantam itu nah makanya ini yang saya mau tahu apakah karena sia-sia saja kalau saya masuk kitab kedua masih dengan cara mengajarku yang seperti ini tapi saya tidak tahu kalau misalnya kalian tidak paham sama biar sampai 18 kitab kita baca juga tidak ada gunanya nah untuk ini saya mau lihat apakah memang paham di kalian apa yang saya jelaskan entah baik ini kalau mau ditulis sober. kalau dirasa penting silakan kalau tidak penting sih hapus misalnya. kita tolong hapus ya karena nanti ada sobat lain enak dilihat sama baik nafsu hidup